庄先生，庄先生。Pembesnya lupa manuknya itu masih di luar. Kemudian gereja-gereja. Siwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Hari ini hari Minggu ya. Tanggal 29 kali ya. Allah lupa tadul. Oke. Hari ini saya enggak libur ya. Dikarenakan ada tugas negara, yaitu menjaga mbah saya. Hari ini para majikan berkumpul mau foto. Yang kemarin saya sudah menggundul mbah, menggundul bodaknya, dan juga apa itu? Ayah panas ya, Bismillah. Apa itu? Ngeruakkan janggutnya biar kelihatan ganteng dulu. Ntar tahu hasilnya, monggo dilihat. Ya, foto-foto keluarga. Mbak saya katanya besok keluar. Tapi dari kemarin itu ya, kita itu dijanjiin doang sama anu, apa itu, dokternya. Ya, pas waktu hari KE. Pilih caranya ngomongnya, pas waktu hari KE itu ya. Katanya hari Senin pulang, ternyata ditunda sampai hari Selasa atau hari Rabu. Terus kemudian ditunda lagi hari Jumat ini, kemarin ditunda katanya minggu depan, yang artinya Senin, sekarang hari Minggu berarti depan besok ya. Oke, terus kemudian entahlah, majikan saya bilang kayak gini, jangan-jangan besok gak bisa keluar lagi. Mbak saya ini masih proses apa penyesuaian obat ya, jadi darahnya naik turun, gak bisa dikasih apa-apa. Terus kemudian, oh panas ya, sekarang jam 9 mas ya, tapi panas ya, meledak. Kayak neraka bocor jare. Halo. Niki iki. Piye? Indonesia? Iya. Mau kemana? Mau apa, lihat nenek. Nenek enggak libur sama? Enggak. Oh, ternyata ada bolonya kita. Ya. Jadi TKW susahnya kayak gini waktu libur ada tugas ya. Iya. Ngalah-ngalahin Pak Hansip ae. Ya. Ini aku lagi nge-vlog lah. Duitnya tebel. Iya, bagi yang suka anu ya. Eh, ana wong bule mburiku iki. Isin aku tak tutupane. Dikira ngoceh-ngoceh dhewe kaya wong edan. Iya, Dul ya. Kudu ikhlas, Dul. Gak apa-apa wis. Ya, demi keluarga juga. Oke. Okay? Lihat. Nah. Coba lihat nenek. Kakek aku. Kakekku masih ada di sini, di Baptis. Hospital sama juga toh? Ya mestilah perjalanannya sama. Nggih. Panas sih, Rek. Setiap jam sekian mesti panas sih, Pol. Ya. Sampai jam 12, malah matang-matang. Aduh, panas sih, Rek. Keringet tak aku. Naik. Naik. Kita ke rumah sakit bersama ya. Ya dulu ya. Hai, naik lagi, aduh keringet sudah kemana-mana. Jadi tadi ketemu Mbak El juga sama kerjanya, neneknya di rumah sakit kalau libur nggak ada yang jaga, jadi hari ini cecenya libur, jadi saya nggak libur, gantian Rek ya. Ben iso ngrasakno hari Minggu di rumah sakit hotel termewah dulu. Buka tenaga dalam ae. Buka dewe. Ih, hari ini sepi, Dul. Enggak ada orang. Enggak ada orang, ya. Ternyata di sini kalau hari Minggu sepi, Dul. Membiarkan neneknya sendiri atau kakeknya sendiri, Dul. Eh, keringet kurang. Bisa buat nyirami jagung. Jagungan tambahan baduknya. Monggo masuk lip. Aku di lantai 5 ya. Semangat dulu. Semangat demi keluarga dulu. Semangat. Kerja kayak robot, ngalang-ngalai robot ya. Tapi ya gak apa-apa. Ikhlas hati ben rezeki barokah. Ya. Ya tak dulu. Inilah kelakuannya artis Sidoarjo yang begitu
tolong lampunya dihidupin sayang, gelap hitam, orangnya putih jadi hitam. Oh, saya kan hitamnya dari dulu, Mak. Nah. Tahu kan? Nah. Di sana, mau penggawa. Gede, rasa, tresno iki tulus kanggo sliramu. Ya mung kowe, ono ning atiku. Telak, telak. Mohon kawan. Bang, mau tewan be pai omong. Aku ngerti kowe iki paling pinter. Tapi nek ngerti dino iki aku bakalan menang tek awakmu, Mbah. Halo. Apa joget? Bang. Bang. Nyusahin. Malam enggak tidur ya pagi-pagi seperti ini, Mbak. Mata aja enggak bisa lihat. Nyok. Padahal udah aku saimin terus lu dia. Hei, pakai air dingin. Ya. Habis mandi pun tidur ngantuk lo. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Nah. Ini mau ke mana? Mau ke mana? Tolong sini, Sang. Lek. Wan Pei Pai. Lek dong Leng Cai Wan apa eh ting lu. Leng Cai. Lek. Le tong leng loi wan na. Ah. Ah. Dek ini lagi kau cuci tadi sih, Mbak. Hah? Cantik situ gua sama matanya melek. Aduh. Nah. Matanya melek. Kan matanya memang matane. Ning ini ngadep rene ngadep rene. Matamu. Matamu. Oh, tai to dah den tu. Ah, mau mangap lah. Iya. Mangap bulan thai ya. Mbak. Mbak mau mangap ing ke mana ya? Kok kan ambone 5 cm. Emang menek. Udah nih, Mbak. Hipo-hipo. Oh. Kayak gini jerit-jerit kayak gini ya. Wong sebelah ini dikira ini kita nek edan. Iya, iyalah. Kamu. Sayangnya kalau di sini tuh saya enggak bisa kayak di rumah. Nganu ria. Mbak? 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 Halo? Mbak? Lagi nonton TV kayaknya. Jadi biarkan dulu ya. Hai lah, kan matanya melek, ya wes lah, yang penting matanya melek, keep mata melek ya, dan ambah. Nah, lon aku pengen nonton lon, di sini cuwili cili dulu. Jokernya mebu loh, dole mebu lon lah, cili-cili kabeh tuh ya Allah, ini kok pasti mbakku yang menang ya. Ini kerjaan kayak gini mbak yang di Hongkong ya, ini seharusnya ini harus dicokam karena dia lah nakal. Weh, kok bisa cokam itu loh. Pakai remi-remi. Remi ini enggak nakal loh ya, ini cuma permainan biasa, saya tidak judi. Anu matanya bagus ya? Siyum. Matanya bagus, api ya. Bagian-bagian tengahnya itu ya, coklat. Bagian pinggirnya bagus. Biru. Masih muda ente. Siu ah. Sisang siu, kamu kalau gitu seperti bencong ah. Hah? Kayak bencong. Nah. Bah, si siwa, senyum. Bah. Siwa. Eh, cis. Cis. Li tau wa. Li tau wa. Ah, oh. Leng cai ya, siwa. Nah. Jadi gua cerita gini, it's okay. Thank you so much. Mbak Lini, selamat berlibur ya. Jangan lupa pulangi ya. Nanti malam-malam tidur dinya. Jam 1 malam aku pulang nanti. Kamu semalam enggak tidur ya? Ya enggak. Gede rasa. Tapi aku nanti pulang mandi tapi pergi pulangnya jam 12 malam baru pulang. Iya, ngapain aja? Aku mau jalan-jalan orang di rumah enggak ada siapa-siapa. Nah. Tapi besok hati-hati loh, Dek. Besok tanggal 1 loh, Dek. Iya. Ngoci, besok besaran demo-demo lah. Besok Hong Kong kan ulang tahunnya Cina. Kan hari Selasa, Mbak. Tanggal 1 ah. Saya tahu lah, sekarang tanggal berapa sih? 29 toh? Besok 30 loh. Ya, tanggal 1 pokoknya. Tanggal 1 memang gede-gedean demonya. Jadi kita pun di sini juga beware ya. Jangan dikira di sini itu memang ya aman bagi kita ya. Karena kita itu resnya gak sama, kita bukan orang Cina. Tetapi mendingan kita jauhi. Cuman aku gak tahu besok itu demonya besar-besaran ada di sebelah mana. Nanti aku tanya, sebentar. Jadi kayak gini kan biasanya kalau para TKW itu kalau mau libur itu memang
cari-cari apa itu informasi ya kan. Kalau sampean bisa keluar cari informasi dek-dek anunya sampean juga thank you bisa. Banget kayak gitu. Aku juga kalau mau libur harus cari. Wah ya mbak 5 senti. Pokoknya tanggal 1 nanti saya atau kamu tanggal 1 ya. Kamu yang kesini ya. Enggak, tanggal 1 bareng-bareng kan bayi pulang katanya. Senin. Besok pulang lah mbak, kamu jangan ngantuk mbak. Kalau besok ditanya, pulang. Kalau malamnya enggak tidur ditanyain ya kayak gini. Tapi biasanya kalau beliau tidur seperti kemarin ya. Enggak usah disuruh kerja sendiri kayak di rumah sendiri kayak gitu loh. Tapi mungkin kemarin entahlah mungkin banyak pikiran juga. Bal. Meripat ya. Ngantuk. Leng Jai. Mong Juli to. Mong ini to ah. Le mong Juli to ngom chu song ho sak pe le sak ah. Oh ai wo, le ni ti ti ma ti pe le sak ah. Ting ya chu song ho me pe le sak ah. Ting ya pano ke mong tu yu. Iya, besok kan kamu telepon aku kan aku harus balik ke sini besok tuh. Besok mungkin kamu juga enggak usah repot-repot terus kemudian besok mungkin kita keluar jadi makannya di luar saja. Aku tak ngomong sama kamu. Karena aku takutnya ntar kita kecapean pas aku pulang. Sampai rumah suruh masak lagi nah, itu loh Rek, kadang-kadang ada majikan yang memang mengerti kerjaan kita, sorone kita. Tapi kadang-kadang ada pula majikan memang gak ngerti ya mbak ya. Sampai di rumah suruh masak itu yang paling benci. Iya, karena kita kan sudah capek Kan kalau kita sudah capek kayak gini di rumah sakit jangan kira cuma menang-menang tau umum kayak gitu, enggak. Kita di sini itu juga, ya wes kayaknya ini kayak seperti orang gila. Apa itu? Menghibur majikan supaya terus, bahagia dan ingatan kembali. Terus gitu. Aku tadi kan kebelit beol karena aku takut dia hilang. Ya aku bawa ke kamar mandi duduk di depanku aku beol. Lah kan dia lari maunya. Iya, majikan saya yang itu ya. Kalau sudah dipakai pampers tapi senengannya itu kencing di kamar mandi. Sedangkan kencing di toilet itu pas waktu buka pampersnya lupa manuknya itu masih di luar. Kemudian gerajak-gerajak. Akhirnya kencing sak anu ruangan di lantai. Di lantai. Nah terus setelah itu kalau sudah kencing di lantai ya pastinya kita pun masih nyuci bokongnya, ya kan? Semua baju harus ganti. Tadi nggak aku ganti karena udah baru ganti. Iya. Terus kemudian harus gimana malu sama susternya ngepel lagi. Menurutmu bau pak? Bau nggak kan? Apanya? Dia nggak bau kan? Nggak lah. Kalau mulutnya nggak bau ini tandanya beliau minumnya cukup ya. Kalau bau sekali ya berarti badak Medan. Mbak ngenes urip mengen lah matane mlorok Mbak sok coba. Nah. Kamai bala. Siwa. Siuli to wa. Aya siu cis. Siu siu siu. Bayang ge aku itu kemarin tuh Mbak Lili. Kamu saksinya ya. Aku sampai berapa 2 minggu saya kayak orang gila ya. Contoh patak liu, pansu. Jadi pikiranku kemana-mana, cuma mikir lo bayangkan. Aku 3 tahun sama beliau ya kan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus kemudian beliau selalu hihihaha. Ngajarin aku masak, ngajarin ngomong, ngajarin gimana komunikasi sama orang lain, ngajarin apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tapi nyatanya tiba-tiba beliau. Halo. Maya itu wah. Kong Chong, oke. Udah. Wah, hak tu le ya. Oh, saya kagak kampung. Tachu apa? Kong Chong kau mau kau. Kau kau dong. Kau hu lah, hu lah. Bang Jong Sina. Jadi ya ini sekiranya kebo bersama. Sang sang hong le le na. Sang sang hong le le na. Ayo. Lepas sana ya. Bangsai. Kei lek lah. Kei jek tia. Wah. Ta ge leng jai. Ta. Lek lah. Cha di yi. Okay, thank you. Kei ji ma. Cha di yi kei ji ya. Kei ge liu pin yao ge ta ge chong ge. Kei yao dai ge.
冇嘅。唔該。使唔使啲衫除曬㗎？啊哈。底褲就埋。OK， thank you， thank you， 姑娘， thank you 啊。七嘅頭先，七二二係嘛？OK， 唔該曬。Beratnya ini 77, 70, cat gigi, 72, 72. So cici, sikyo chanchana. Oh. Le cai to. Momeng. Ayah, ini kalau tangannya sudah ada di pipi, tandanya beliau itu mau tidur jajal kita, nyoba jajalan. Nah. Tunggu sebentar, kalau dia ngantuk, tangannya mesti ada di pipinya. Kita tunggu berapa detik, berapa... Cuma ini loh, hiburan saya di rumah itu. Aku kemarin loh, pulang tuh loh, jam 9 pagi belajar, lihat koper kok tuh pas belum buka. Iya. Siang, Samsipo. Jam 1-an apa? Kok nggak tidur-tidur? Oke, berarti nggak ya. Kita main dulu aja. Ah, nyapo. Kayak yang mari kentut. Ah, ya. Nah, ini suaranya jadi TKW kalau sudah jaga Mbah ya. Gegernya itu ya ini jadi korban ya. Saya pun gegernya sudah encok. Ya. Aduh, dibantu enggak? Enggak usah. Kemayu. Oke. Okay. Kesakitan. Mesakit. Ntar pijet ya. Ya ini gara-gara ini. Ditindi pijet teh. Main remi teman-teman. Sang sana. Tole kan. Le cucu me ya. Cucu di doa dosin. Cucu me. Oh. Ini permainan tujuh ini. Ya, beliau kan ingatnya ini dulu. Yang diingetin dulu aja ya. Jadi mumpung majikan belum datang ya. Kalau majikan datang ntar gimana Mbak? Ya enggak gimana-gimana terus gimana enggak. Ya, panas habis mandi aku gegerku basah semua. Bukan karena mandi tapi karena keringet dulu. Antenanku. Antena. Hei. Ini antena biar wifi-nya itu bisa mak jos. Ya Allah, berdiri beneran tau dulu. Ah, tutupi poni saja ya. Mbak, Tima. Cucu kamu. Terima le, cucu me. Soalnya ini ada berapa? Ada 26 kartu apa ya? Ya, jadi tiap per orangnya 26 ah. Loh, ngantuk beliau. Saya tidak bisa memberikan. Nah, kakek. Salam, tole kala. Jangan ngantuk lah, Mbak. Ngeci tuh kamu capek, tapi jangan ngantuk ya. Malu nggak tidur. Oh, meto kopin. Orang di situ ada sendiri loh Mbak. Kamu salah ambil kali, ya. Belum sampai sini. 6-nya mana? Kok dikasih 5? Jadi ini urutan ya dari 7 kita keluar. Oh, betul sekali Mbak. Itu aku tutupi nomor 4-nya ya. Jadi Mbak saya mengeluarkan 5 apa itu? 5 ini namanya 5 apa? Sing. Bintang. Saya itu enggak bisa karena saya juga ini aja diajarin sama majikan main seperti ini ya. Saya itu enggak pinter kalau masalah gambling dan saya enggak suka gambling. Jangan gambling ya. Apa itu arisan saja saya enggak suka karena entahlah. Apalagi terus kemudian katanya ada tokel atau terus kemudian six max apa itu ya. Saya enggak pernah main karena saya memang enggak suka main masalah duit. Duit itu dieman-eman bukan dipermainkan ya. Pernah dapat Mbak? Pasang aja ndak kok dapat piye toh. Mbak, minta nomornya dong. Jangan minta nomor sama saya karena kamu selalu apa itu saya selalu enggak bisa apa itu. Nomor yang saya sering kan ditanyain sama temen nomor berapa yang kamu anu kayak gitu. Saya itu percuma, saya ngasih kamu nomor itu selalu gagal. Karena mungkin rezekinya kalian yang minta nomor sama saya, rezekinya saya sendiri gak ada di nomor. Rezeki saya itu saya tahu bahwa saya harus kerja keras baru saya mendapatkan rezeki, itu saja. Karena saya percaya itu, nah sesuatu yang kita percaya itu pasti terjadi kayak gitu. Kalau kita kerja keras, kita apa itu nyelengi kayak gitu, kita pasti punya duit. Dan gak sia-sia kerja keras kita.
pasti itu, meskipun nggak sekarang, suatu saat pasti, ya. Jadi kalau kerja ya seperti ini, seperti orang gila. Usahakan Mbah jangan tidur. Kalau tidak ntar malam nggak bisa tidur. Kalau nggak tidak, beliau nggak bisa tidur, saya pun nggak bisa tidur. Biasanya saya kalau malam itu bangunnya 6 kali, 7 kali dikarenakan Mbahnya itu kalau kencing kan orang tua ya, tempat kencingnya apa itu? Namanya kendi kencing ya. Beliau kan nggak ada PT wis dol. Jadi petnya sudah dol. Terus kemudian ya jadi cepet-cepet ke toilet. Saya kan langsung cepet-cepet bantu, takutnya jatuh di toilet. Gimana? Mbak Lili itu tadi juga kayak gitu. Mungkin karena kaget kayak gitu ya, kena kram langsung kakinya. Jaga Mbah ini, padahal ini cuma satu. Bayangkan Mbahnya yang lain. Saya tuh gak bisa bayang. Semangat ya Mbak ya, yang kerja keras itu semangat. Insya Allah sama bakalan berhasil. Sing ikhlas kayak gitu guys. Ya pun thank you yang udah nonton. Jangan lupa selalu datang di channel saya. Ini hari-hari saya kerja sebagai TKW yang terhitung masih beruntung ya kan. Kalau yang mbak-mbak lainnya yang belum beruntung, jangan gimana ya, jangan putus asa, tetap semangat demi keluarga ya. Saya yakin suatu saat sama akan berhasil meskipun gak sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sama dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Assalamualaikum.